Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Agung Sudayu di channel kesayangan kita ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng. Supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi alias pemberitahuan pada saat kita mengupload video-video yang tentu saja bermanfaat bagi teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman lihat di hadapan saya ini ada kompor, satu tungku, dan masalahnya seperti apa? Kita coba lihat ya. Oke. Mungkin sekilas enggak terlihat ya kalau bermasalah ya. Cuma teman-teman di sini ya terlihat ya. Ini makin kecepatan ya. Artinya ada sesuatu yang terbakar lah. Ini loh teman-teman ya. Nah, ada asap di sini. Dan untuk itu kita coba lihat ya teman-teman ya. Oke. Di sini teman-teman. Oke. Di dalam sini teman-teman ya. Ini terbakar ya. Jadi nggak terlalu terlihat ya teman-teman ya. Ya, jadi ini makin lama makin coklat, dan kalau dibiarkan secara terus menerus ini akan berakibat fatal ya teman-teman ya, bahaya. Karena apa? Ini akan mengakibatkan bodi kompor menjadi kropos ya. Jadi nah ini yang semula putih menjadi coklat karena ini terbakar ya. Kita coba ya. Oke. Kita lepas saja ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita ini ya teman-teman ya, ini timbul semacam ini ya, jelaga ya. Teman-teman ya. Sekarang ini ya, nah, untuk jelasnya kita coba lihat ya teman-teman ya. Kita coba lihat. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini ikut terbakar. Kalau normal ya teman-teman ya, begitu diceklekan gini ya, nyala tapi hanya sebentar, setelah itu mati. Sedangkan ini tetap nyala ya, ya, ya. Yang mana mengakibatkan ini ya, bodi ini menjadi terbakar ya. Kalau ini dibiarkan, bodi ini akan lebih cepat keropos ya teman-teman ya. Oke, untuk itu kita cari penyebabnya teman-teman ya. Nah, penyebabnya ini karena minyak kurang teman-teman ya. Jadi bagian dalam ini Apollo-nya ya teman-teman ya, ini kering
ya, sehingga ketika kita nyeklakan dan Apollonya ini tertekan ya, ini tidak kembali seperti semula ya. Ini ya teman-teman ya, bagian dalam ini ya. Nah, bagian sini teman-teman, ini kering teman-teman ya. Jadi begitu sini tertekan ya, karena kering ini tidak balik lagi ya. Solusinya kita kasih pelumas ya, bisa minyak rantai atau minyak apa namanya, pelumas untuk melumaskan ini karat pada baut ya. Ya, pas cukupnya. Kemudian ya kita ini ya, kita satukan ya teman-teman, dan harus match ya. Ya harus pas ya. Indikasi pasnya apa, ini bisa di apa, bisa ditekan teman-teman ya. Oke. Ini jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Oke, kita pasang teman-teman ya. Setelah terpasang ya, kita tes dulu teman-teman sebelum kita pasang ke bodi kompor ya. Oke, tidak nyala ya. Nah, ini sudah normal. Oke, ya, pasang ke bodi kompor.
Oke, ini juga kita pilok ya. Sah kenapnya teman-teman. Ini ya. Oke, lalu kita pasang regulator. Oke, setelah semua terpasang, kita coba lihat teman-teman. Oke, nggak terlihat ya, kita tutup aja. Oke, besar ya teman-teman ya. Ya ini untuk mengecilkan. Ya. Sip. Oke, demikian uraian dari saya. Saya juga mohon maaf mungkin dalam penyampaian ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dengan menekan tombol lonceng. Supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi alias pemberitahuan pada saat kita mengupload video-video yang tentu saja bermanfaat untuk teman-teman. Di samping itu pula, teman-teman jangan ragu pula untuk share ke akun-akun sosial media kalian seperti Twitter, Facebook, terus WhatsApp dan sebagainya. Supaya apa? Supaya bukan hanya kalian aja yang pintar, bukan hanya kalian aja yang tahu tips dan trik semacam ini. Teman-teman dari kalian juga berhak tahu tips dan trik semacam ini sehingga bisa dipraktekkan di rumah. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.